Lambatnya bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Cianjur untuk masyarakat yang terdampak banjir bandang yang terjadi di dua kecamatan membuat warga Kampung Jajawai, Desa Pusakasari, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terpaksa harus memasak dan mencuci pakaian menggunakan air selokan. Sebelumnya bantuan berupa mie instan dan beras yang diberikan kepada warga terdampak banjir sangat terbatas dan sudah hampir habis. Dalam kejadian banjir ini, tercatat ada 1.053 kepala keluarga yang terdampak banjir bandang. Kini warga berharap adanya bantuan air bersih, makanan, dan pakaian yang layak digunakan. Kesulitannya nih? Kesulitannya nggak ada air buat bikin makanan, buat cuci piring, buat bersih-bersih rumah. Waktu banjir di rumah ibu berapa meter emang, Bu? 2 meter. Sementara pihak pemerintah kecamatan masih melakukan koordinasi dengan PDAM Kabupaten Cianjur untuk mengirimkan beberapa tangki air bersih untuk warga yang terdampak banjir. Dengan PDAM, kemudian untuk air minum khususnya gitu ya, karena air untuk mandi Pak di sini sudah bisa di pakai sumur-sumur yang kemarin terendam, hari ini sudah bisa dipakai kembali. Hanya untuk air minum, alhamdulillah kita sudah mendapatkan kiriman beberapa logistik dari yang sudah sampai. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat.